Juniors, di sini kita melihat selokan berubah menjadi tempat sampah sehingga mengeluarkan aroma tidak sedap, bau pesing, busuk dan lain-lain. Hal seperti ini terlihat dari sepanjang jalan di Blok 9, baik yang di jalan bagian bawah maupun yang di bagian atas sini. Nah, tidak seharusnya pemandangan seperti ini terlihat di Blok 9 karena dapat merusak citranya sebagai destinasi wisata persinggahan bagi masyarakat yang berkendara melalui jembatan yang fenomenal ini, terutama bagi masyarakat Sumbar dan Riau. Entah siapa yang membuang sampah di sini Tribuner sehingga tumpukannya sangat banyak sekali, hampir di seluruh selokan atau drainase ini isinya adalah sampah, beragam macam sampah, sampah plastik, sampah anorganik dan lain-lain, sehingga sudah membusuk dan dikerumuni oleh belatung dan lalat yang menyemburkan aroma yang sangat tidak sedap. Ini sudah sangat bau ya, lembab. Kelihatannya sudah lama juga, banyak juga sampah-sampah yang lama yang tidak dibersihkan, yang tidak diangkat, sehingga membusuk dia di sini sampai saat ini.